pemirsa, selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa, dan apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam program TVR09. Bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Ferina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR09 selengkapnya. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022 yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung mengungkap kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022 yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung mengungkap kasus tersebut. Kejaksaan Agung diminta mampu membongkar seluruh pihak yang terlibat secara transparan kepada publik. Iwayan Sudirta menilai terungkapnya kasus ini merupakan prestasi luar biasa. Namun, Kejaksaan Agung jangan berhenti pada kasus korupsi PT Timah, melainkan mampu mengungkap kasus korupsi lain di sektor pertambangan. Karena pertambangan merupakan aset negara yang pengelolaan dan proses perizinannya masih memiliki banyak persoalan. Lebih maksimal lagi, lebih fokus lagi kepada masalah-masalah tambang. Sekarang berapa orang yang benar-benar terlibat dan itu dibuka secara transparan. Jangan sampai nanti ada kesan kasusnya besar, tapi yang terlibat sebagian terselamatkan, sebagian lagi dikorbankan, hanya memenuhi syarat bahwa sudah ada yang menjadi tersangka. Tidak boleh begitu. Sementara Dipo Nusantara mengatakan kasus korupsi PT Timah sudah lama terjadi. Namun kasus besar seperti ini sulit terbongkar karena bisa saja melibatkan oknum penegak hukum. Pasti banyak melibatkan oknum-oknum aparat penegak hukum. Nggak mungkin kalau kasus sudah lama nggak pernah terbongkar sama sekali, ya kan? Perlu kita dukung langkah-langkah konkret ke depannya. Mario TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Menteri Perhubungan yaitu Budi Karya Sumadi yang meminta seluruh dinas perhubungan berjaga di pintu tol untuk mengawasi pergerakan truk kelebihan muatan selama periode arus mudik dan juga balik Lebaran 2024. Untuk itu pemirsa, di sini Komisi 5 DPR RI mendesak seluruh pihak termasuk Pemda untuk memberi sanksi tegas terhadap truk kelebihan muatan yang melintas di jalan tol selama arus mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh dinas perhubungan berjaga di pintu tol untuk mengawasi pergerakan truk kelebihan muatan atau over dimension overload atau odol selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2024. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendesak seluruh pihak termasuk Pemda untuk memberi sanksi tegas terhadap truk odol yang melintas di jalan tol selama arus mudik Lebaran. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan, jika truk odol diberikan akses melintasi jalan tol, berpotensi merusak fasilitas jalan tol dan sering menimbulkan kemacetan dan risiko kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan tol lainnya, khususnya saat arus mudik Lebaran. Infrastruktur jalan tidak akan maksimal bila truk odol masih dibiarkan melintas di jalan tol atau jalan nasional, seperti Jalan Nasional Provinsi Lampung yang belum lama ini diperbaiki mulai mengalami kerusakan akibat truk odol melintas. Perintah kita untuk menertibkan ini. Ini kalau dibiarkan terus-menerus tidak akan pernah ada selesainya. Kita target zero odol mulai dari beberapa tahun yang lalu tidak akan pernah sampai kalau memang tidak ada langkah-langkah konkret atau langkah tegas yang diambil oleh pemerintah. Kita lihat tadi jalan nasional kita yang tadinya baru belum seberapa lama dikerjakan sudah banyak bergelombang-bergelombang itu akibat daripada pemerintahan dan odol tadi. Jadi kita harapkan dari Balai Darat khususnya kembangkan tentang jembatan timbangnya. Untuk mengatur lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2024, Kemenhub bersama Korlantas Polri dan Kementerian PUPR telah mengeluarkan surat keputusan bersama. Dari Provinsi Lampung, Panji Prabowo TVR Parlemen melaporkan.
BMKG memprediksi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang masih terus terjadi hingga pertengahan April 2024. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR bergerak cepat menyiapkan infrastruktur berbasis mitigasi bencana menghadapi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terus berlangsung hingga April 2024. BMKG memprediksi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang masih terus terjadi hingga pertengahan April 2024. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR bergerak cepat menyiapkan infrastruktur berbasis mitigasi bencana. Perubahan cuaca ekstrim akibat dari fenomena El Nino dan La Nina tercatat telah mengakibatkan 551 bencana, di antaranya 355 peristiwa banjir, 42 peristiwa tanah longsor, dan kondisi kekeringan. Syarif Al-Qadri mengimbau Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan BMKG sehingga bisa mempersiapkan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, khususnya di daerah rawan bencana. Mempercepat daerah-daerah yang yang berdampak terhadap cuaca ekstrim ini yang untuk dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi fatal terhadap keadaan yang ada sekarang. Jadi saya kira Kementerian PUPR secara teknis. Sementara Taman Nuri meminta Kementerian PUPR tetap mempersiapkan infrastruktur perairan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap dampak panjang El Nino, terutama untuk menopang sektor pertanian dan pangan. Selain daripada bendungan-bendungan yang besar, ada embung-embung. Ada embung-embung, ada situ-situ di daerah-daerah tertentu, sehingga ini bisa digunakan oleh masyarakat nantinya apabila datang musim kemarau. Biasanya kalau ada ekstrim musim hujan, ada juga nanti ekstrim musim panas. Andini dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI telah selesai melakukan uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test terhadap 14 calon komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK periode 2024-2029. Tentunya hasil pleno Komisi 3 DPR RI telah menyetujui 7 calon terpilih. Komisi 3 DPR RI telah selesai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 14 calon komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2024-2029. Hasil pleno Komisi 3 DPR RI telah menyetujui 7 calon terpilih. Nasir Jamil mengatakan, calon komisioner LPSK terpilih harus mampu membangun sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya serta menjunjung rasa keadilan di atas rata-rata demi kepentingan dan keamanan saksi korban. Membantu LPSK ke depan membangun koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya, lembaga kemasyarakatan atau perorangan. Arteria Dahlan menyampaikan calon komisioner LPSK harus berkualitas dan memiliki kompetensi menghadapi permasalahan secara kompleks, khususnya bidang hukum. Pasalnya, LPSK berperan penting memberikan pendampingan kepada saksi dan korban suatu kasus hukum,
termasuk dalam proses persidangan. Dengan memahami diksi-diksi hukum, Komisioner LPSK bisa mengoptimalkan kinerja LPSK dan membantu saksi dan korban bebas dari takut dalam memberikan kesaksian di persidangan. Sinergitas antar lembaga, pemerintahnya, LPSK-nya maupun DPR. DPR sudah komitmen melakukan penguatan sistem dan kelembagaan LPSK pada tahun 2014 melalui revisi Undang-Undang LPSK. Nah, kami juga ingin dibantu untuk dihadirkan melalui pansel calon-calon yang memang profesional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada tahun ini pemerintah menargetkan akan menuntaskan pembangunan 41 proyek strategis nasional atau PSN, dan BAKN DPR RI menghimbau pemerintah harus mengukur seluruh rencana pembangunan sesuai kapasitas anggaran dan kemampuan dari BUMN. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan akan menuntaskan pembangunan 41 proyek strategis nasional atau PSN. Melihat ambisi pemerintah melakukan pembangunan nasional, salah satunya pembangunan jalan tol, BAKN DPR RI mengimbau pemerintah harus mengukur seluruh rencana pembangunan sesuai kapasitas anggaran dan kemampuan BUMN. Wakil Ketua BAKN DPR RI Anies Biarwati menyoroti masalah pembebasan lahan yang belum selesai menjadi faktor penyebab keterlambatan proyek jalan tol, termasuk Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Serang-Panembang. Selain itu, pengguna jalan tol Serang-Panembang Seksi 1 masih sepi. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru membebani keuangan Wijaya Karya selaku BUMN yang menerima penugasan. Pemerintah harus memastikan BUMN penerima penugasan proyek nasional harus memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kapabilitas menjalankan proyek sesuai rencana yang ditetapkan. Penugasan-penugasan dari pemerintah kadangkala ini membuat BUMN ini menjadi terbebani yang akhirnya dengan perencanaan-perencanaan yang kadangkala tidak sesuai pada akhirnya membuat biaya menjadi membengkak gitu. Nah, PM-nya sendiri sudah terserap habis pada tahun 2018 gitu. Dan ini memang satu masukan juga ya, bahwa PMN itu kan dari uang negara, dari APBN. Anies Biarwati menegaskan penyertaan modal negara bagi BUMN harus bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk mempercepat pembangunan nasional dan berdampak kembali bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dari Banten, Amita TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta agar Permenaker tentang THR dapat dilakukan evaluasi terutama mengenai waktu pencairan THR. Dan hal ini dilakukan agar pekerja memiliki cukup waktu untuk melakukan pelaporan apabila THR yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 09. DPR RI menyoroti sikap Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak tegas dalam mengatur pemberian THR bagi pengemudi ojek online. Walaupun pengemudi sifatnya adalah mitra, namun sumbangsi dan juga kontribusi pengemudi ojek online memberikan keuntungan pada perusahaan. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Hal ini diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 terkait waktu pencairan THR, nominal THR, dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian THR. DPR meminta agar Permenaker tentang THR dapat dilakukan evaluasi, terutama mengenai waktu pencairan THR dari yang sebelumnya harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, diusulkan paling lambat menjadi 14 hari. Hal ini dilakukan agar pekerja memiliki cukup waktu untuk melakukan pelaporan apabila THR yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Dari teman-teman juga ingin direvisi supaya kalau misalkan ada selisih ya, pemahaman atau ketidakpuasan, ada waktu untuk mereka menuntut hak-haknya sebelum ini lewat. Sanksi yang lain-lain sampai bisa dihentikan seluruh kegiatan dari perusahaan itu. Selain waktu pencairan THR, DPR RI juga menyoroti sikap Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak tegas dalam mengatur pemberian THR bagi pengemudi ojek online. Walaupun pengemudi sifatnya adalah mitra, namun sumbangsih dan kontribusi pengemudi ojek online memberikan keuntungan pada perusahaan. Untuk itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para pekerja informal dengan mewajibkan perusahaan memberikan THR. Tentu saya merasa kecewa, kenapa? Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang hubungan kerja, entah namanya mitra, entah namanya PKWT, dan bahkan dikatakan oleh Ibu Dirjen bahwa ojol ini adalah PKWT, ojol ini bekerja mulai dari pagi, siang, sore, malam gitu. Kan yang mendapat untung juga perusahaan ojek online-nya. Begitu. Sebetulnya ini menjadi satu presiden ya, kalau kemudian pemerintah justru menarik begitu ya pernyataan bahwa imbauan sebagai itikad baik, tapi buat sebuah mekanisme agar perusahaan ojek online, aplikator ini betul-betul memanusiakan para drivernya. Perusahaan ojek online nggak mungkin bertahan kalau nggak ada drivernya, kan begitu. Saya bolak-balik katakan dalam rapat. Pentingnya pemberian tunjangan hari raya bukan hanya bertujuan untuk memenuhi hak pekerja, namun juga meningkatkan aspek kesejahteraan, perlindungan, dan menunjang daya beli ekonomi bagi para pekerja. Di era globalisasi ini, financial freedom seringkali menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi banyak kalangan, termasuk bagi para anak muda. Melakukan pengeluaran tanpa harus mengkhawatirkan keadaan keuangan tentunya menjadi impian bagi banyak orang, dan salah satunya melalui berinvestasi. Meskipun terdengar simpel, namun mencapai financial freedom melalui investasi tidaklah mudah. Lalu bagaimana cara kita dapat mencapainya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa. Mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu
pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Financial freedom harus diiringi dengan persiapan dan perencanaan yang matang dalam mengelola keuangan. Selain itu, pemirsa, dalam berinvestasi pun kita harus melakukannya dengan tepat guna meminimalkan kerugian di kemudian hari. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan terkait bijak berinvestasi, capai financial freedom dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Di era kini, literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan, perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala resiko yang berbeda. So, pilih jenis investasi dengan skala resiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala resiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam. Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat, seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial, seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, B2P lending, dan forex juga termasuk investasi. Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih dua atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang, seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah, untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur, berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya, pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita.
Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 4 April 2024. Tentunya pada pagi hari ini pukul 9:30 DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024, tentunya dengan agenda penutupan sidang edat ya. Betul sekali, dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Saya Didi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.